Buat pemirsa di rumah, gini kembali lagi. Rian Jombang? Bukan. Rian Jombang. Aduh. Cacing, cacing. MacGyver, Pak. MacGyver, Pak. Ini namanya. Rambut bagus nih. Iya. Iya. Ini vokalis Cangcuter. Rambut model jambul kotok nih. Aduh, Pak. Gimana, ini namanya, Le. Triadipa. Oh, ya, rumah sakit, Pak. Rumah sakit, Pak. Tria doang. Oh iya, iya. Cuman yang terkenalnya si Cacing. Iya. Oh iya, panggilannya Cacing. Iya. Lihat aja tipis lebih. Ada singkatannya Cacing itu. Apa tuh ya? Caem, Cing. Iya. Yeah. Lincah maksudnya. Betul sekali. Silakan Pak Samsul dibuka. Oke, terima kasih Pak Husin. Ya, sama-sama Pak Robert. Dan kita ketemu lagi bersama saya dengan konsultan host. Didi Simbal dan host kita Usep Sener. Iya. Yeah. Serta vokalis kita Udin Portal. Ram. Ram. Ini Bersing Simbal. Oh, iya berarti. Oke. Okay. Lagi kasih yang agak gampang. Agak gampang sedikit ya. Oke. Oke. Oke, bersama saya. Konsentrasinya. Ya, siap. Jadi kalau pas begitu dia ngomong, diingetin apa? Bro, siap. Langsung pasti. Heeh. Iya. Udah inget ya? Udah, Pak, siap. Harus dipikirin. Ya, Pak, kapan Pak mulainya, Pak? Udah dipikirin, Pak. Oke. Biar konsentrasi. Oh iya, siap, Pak, siap. Oke, bersama saya konsultan host Pepeng Helm, dan juga host kita Mamat Kupluk. Dan saya Michael Osang. Osang? Osang apa? Tutup kepala. Tutup kepala. Helm, Kupluk, Kopeang. Kopea. Kalau nggak peci. Iya. Oke, lagi. Okay. Lagi. Bersama saya Deden Balon. Host kita. Drama. Harusnya ngomong dulu. Ada depannya ya, Pak. Ada jabatannya harusnya. Betul. Oke, kan gua juga siap-siap harusnya. Konsentrasi ini membutuhkan konsentrasi yang sangat kuat. Sudah cepat semuanya ya. Oke. Bersama saya konsultan host Tatang Singlet. Dan host kita. Saya Deden Sweater. Dan saya adalah tukang kabel Tria Kutang. Sekarang dari sini dulu. Dari sini dulu. Misalkan Usep borok, nah kesini HP. Paham ya? Paham. Oke, ayo. Saya sebagai siapa, Pak? Ya beda. Usep borok, Asep melon, Dadang kucir, apalah. Vokalis. Iya. Saya sebagai Iwan Botol. Oh iya benar. Saya Nanang Cekok. Ada yang kecil, bukan ada, Pak. Ada yang kecil itu Cekok. Ayo. Dia gampang. Ayo. Apa? Bersama saya Husen Teko. Oke, kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. Langsung bersih. Gak ada trik kamera ya, Pak? Live. Ini katanya nama Cangcuter ini diambil dari nama panggilan temen. Iya, betul. Ceritain dong. Enggak, jadi dari awalnya Cangcut itu nggak langsung jadi nama band, tapi nama panggilan dulu seperti bro, atau song. Cut. Lo, Cangcut. Kita, bro, entah. Oh kayak begitu. Iya kayak Brian, Broid. Cuy. Itu kayak begitu ya. Ternyata nama Cangcut ditambah ers itu bawa hoki. Bawa hoki ya. Tapi selain si Cangcut itu sendiri, ada nggak yang berjasa buat Cangcuter? Banyak banget. Selama perjalanan kita ini hampir semua orang, bahkan rata-rata teman baru ya, jadi baru. Ya. Nomor 021. Ada? Ada. Nomor 021. Hadiahnya Magic Dare 2 pintu. Oke, langsung saja kita undang, inilah dia surprise seseorang yang berjasa buat Cangcuter. Silakan. Halo.
potong rambut datang orangnya. Iya kan gue bilang kita potong rambut. Udah gini aja mah. Emang kan? Gagal nama. Bisa sama-sama kan Zule. Ini lagi face berat, Zule. Face berat. Asli. Sini pakai. Aduh. Saya ya waktu itu gara-gara acara ini saya lagi potong rambut lihat Kang Sule pitak saya sempat. Iya. Kang Sule cina. Oh, jadi enggak. Model Kang Sule aja. Gitu. Gitu keren. Oh, tapi bukan rambut kata dia, model Kang Sule jangan rambutnya, mukanya katanya males lah. Kalau muka mah susah. Aduh, bayar koceng enggak tadi itu? Bayar koceng enggak? Apa-apa, fakta. Oh. Enggak. Oh, itu fakta. Maaf, Bang, kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa? Aep. Aep. Aep Markus bukan. Kang Aep ya. Kang Aep. Kang Aep ini berprofesi sebagai juru masak. Hairstyle. Iya, jadi mereka ini rambutnya yang ngurusin Mang Aep ini. Iya. Tapi dalam hari nyukurnya doang ya. Nyukur ya, nyukur. Nyukurnya doang dari dulu sampai sekarang sama Aep. Oh begitu. Jadi kita kalau mau cukur datang ke salonnya Kang Aep. Nih buat cangcuter ini. Surprise enggak datangnya? Iya. Baru tadi ngomong Senin ke tempatnya baru mau ngabarin datang. Berarti langsung cukur di sini. Langsung aja demo gitu rambut lu mau diapain kayak apa? Bagaimana menurut kalian ini talk show? Keren. Keren banget luar biasa. Enggak kebayang dia tuh susah banget dia. Aep itu terus salonnya. Iya. Sekarang laku. Harus tutup gara-gara ke sini coba. Iya. Saya baru khusus sini tuh saya potong rambut loh. Iya. Gitu ya? Mm-hmm. Oke, Kang Aep. Baik. Nah, saya juga ikut seneng gitu loh. Mereka seneng ya kita harus ikut seneng. Kalau begitu, Kang Aep terima kasih dan ini Kang Aep di jalan. Terima kasih banget sama Kang Aep. Sama Kang Aep bisa datang kemari. Alhamdulillah saya juga bisa kenal. Mudah-mudahan nanti saya kalau ke Sri Mahi saya mau potong. Saya mau bikin ini lah, mau dikit banget. Ada satu lagi buat aja. Ini mau saya kasih. Aduh. Apa tuh? Apa ini? Apa ini? Ah, ini apa? Lembar.